Audio Jungle. Audio Jungle. Presiden Jokowi janji subsidi gaji 600 ribu untuk pegawai cair sebelum akhir Agustus. Jakarta, dilansir dari Kompas TV, Presiden Joko Widodo berjanji bantuan langsung tunai atau subsidi gaji sebesar Rp600.000 kepada pegawai bakal turun sebelum akhir Agustus 2020. Pemerintah memberikan bantuan Rp600.000 kepada pegawai yang bergaji di bawah Rp5 juta. Program ini akan berjalan selama 4 bulan. Adapun pegawai yang menerima adalah yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Untuk yang masih bekerja juga akan diberikan bantuan, tapi yang ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan, ujar Jokowi di Bandung, Selasa, 11 Agustus 2020. Insya Allah, dalam seminggu dua minggu ini sudah akan keluar, lanjut dia. Presiden Jokowi menambahkan, selain bantuan langsung tunai Rp600.000, pemerintah telah memberikan sejumlah bantuan lain kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Bantuan yang dimaksud mulai dari bansos tunai, bantuan langsung tunai desa, subsidi dan penggratisan listrik untuk golongan tertentu, hingga stimulus ekonomi untuk usaha kecil yang diberikan melalui perbankan. Kemudian, pemerintah juga menyiapkan bansos produktif untuk 13 juta pelaku usaha kecil mikro menengah atau UMKM. Nantinya masing-masing akan mendapat bantuan Rp2,4 juta. Presiden menjelaskan, paket-paket bantuan tersebut untuk mendorong daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, yang nantinya diharapkan dapat mengenjot perekonomian Indonesia yang terkontraksi atau minus 5,32% pada kuartal 2 2020. Kita harapkan pertumbuhan ekonomi secara nasional ini akan tumbuh lebih baik dari kuartal yang kemarin, ujar Presiden Jokowi. Bantuan tunai Rp600.000 ini akan diberikan kepada 15.725.232 orang pekerja melalui rekening tabungan masing-masing. Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp37,7 triliun. Pencairan bantuan ke rekening penerima dilakukan per 2 bulan sekali. Dengan demikian, dalam satu kali pencairan pekerja akan mendapat subsidi gaji sebesar Rp1,2 juta.